ingin bertanya, manusia yang telah meninggal dunia, apakah rohnya selama 7 hari masih di sekitar rumah yang ditinggalkan, Ustaz? Assalamualaikum. Inilah keyakinan yang ya tidak berdasarkan dalil sama sekali. Tidak ada satupun dalil ataupun hadis yang mengatakan bahwa ya rohnya orang yang meninggal dunia 7 hari masih sekitar rumahnya. Batil. Maka bertabrakan dengan ayat-ayat Al-Quran yang tegas mengatakan bahwa mereka itu dari alam barzakh. Yang bertabrakan dengan hadis-hadis Nabi yang menyebutkan bahwa ya rohnya orang yang meninggal dunia ya kemudian dibawa ke langit, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya, lalu ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir. Ketika seorang mukmin melihat ya kenikmatan yang ia alami di alam kubur, ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan. Ternyata Allah tidak mengizinkannya. Maka dari itu ya ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun bahwa orang-orang kafir itu berharap bisa kembali lagi ke dunia, maka Allah mengatakan mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi. Makanya keyakinan yang mengatakan bahwa ya roh itu masih ada di rumahnya 7 hari pertama, ini keyakinan yang sangat bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita meyakini hal-hal seperti itu. Kalaupun misalnya kita melihat kok ada seperti dia, itu jinnya. Ya, jin yang menyerupai di apa orang yang sudah meninggal tersebut. Ya, Allah a'lam.